Tanah Jawa telah lama dikenal sebagai daerah yang kaya akan kekayaan alamnya. Terutama di sektor perkebunan, semua komoditas utama perkebunan yang ada di Pulau Jawa memiliki kualitas terbaik serta jumlahnya yang berlimpah. PT Perkebunan Nusantara 12 atau disebut PT PN 12 merupakan anak perusahaan holding Perkebunan Nusantara yang bergerak di sektor agrobisnis dan agroindustri di wilayah Jawa Timur. Dengan visi menjadi perusahaan agrobisnis yang berdaya saing tinggi dan mampu tumbuh kembang berkelanjutan, PT PN 12 mengelola 34 kebun dengan total luas areal 80.000 hektar yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Memiliki komoditas utama yaitu karet, kopi, kakao, teh, dan tebu. Karet diproduksi melalui pengelolaan teknik budidaya dan diolah secara smoke process yang memperhatikan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008, Good Agricultural Practice, dan Good Manufacturing Practice untuk memperoleh mutu produk dengan karakter spesifik karena sistem pengolahannya sebagai Ripped Smoked Sheet atau RSS. Kopi Arabica dan Robusta diproduksi melalui teknik budidaya yang memperhatikan sistem manajemen mutu UTZ Certified, Good Agriculture Practice, dan Good Manufacturing Practice. Kopi Arabica diolah secara wet process dan fermentasi atau wash process untuk memperoleh mutu produk dengan karakter spesifik dan keunggulan kompetitif sebagai specialty Arabica coffee, registered di USA yang dikenal dengan nama Java Coffee. Kopi Robusta diolah secara wet process untuk memperoleh mutu produk dengan karakter spesifik dan keunggulan kompetitif sebagai specialty Robusta Coffee. Kakao Edel dan Bulk diproduksi melalui pengelolaan teknik budidaya dan diolah dengan memperhatikan sistem manajemen mutu Good Agricultural Practice dan Good Manufacturing Practice untuk memperoleh mutu produk dengan karakter spesifik yang mempunyai keunggulan kompetitif sebagai specialty Java A-Light Breaking Cocoa untuk kakao edel dan Java Bulk Cocoa untuk kakao bulk. Teh diproduksi melalui teknik budidaya dan diolah secara CTC atau Crushing, Tearing, Curling dengan memperhatikan sistem manajemen mutu HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point, QAP atau Quality Assurance Program, Rainforest Alliance, dan sertifikat halal untuk memperoleh mutu produk dengan karakter spesifik dengan keunggulan kompetitif berdasarkan kondisi lingkungan tumbuhnya sebagai teh hitam CTC. Tebu dengan memperhatikan kualitas MBS atau manis, bersih, dan segar, seluruh hasil tebangan tebu PT PN 12 dialokasikan dan diolah di pabrik gula Glenmore, anak perusahaan PT PN 12. PT PN 12 memiliki 4 anak perusahaan, yakni PT Rolas Nusantara Medika, mengelola Rumah Sakit Kaliwates di Jember, Rumah Sakit Bakti Husada di Banyuwangi, dan Klinik Rolas Nusantara Medika. PT Rolas Nusantara Mandiri mengelola produk hilir dan kafe. PT Industri Gula Glenmore mengelola dan memproduksi gula kristal putih dan produk turunannya. PT Rolas Nusantara Tambang mengelola tambang batu di Pasuruan dan Banyuwangi.
Dengan keragaman budidaya, aktivitas serta proses pengolahan komoditas, PT PN 12 mengembangkan wisata agro sebagai diversifikasi bisnis. Di antaranya, wisata agro Wonosari, wisata agro Belawan dan Kalisat Jampit, rest area Gumitir, wisata agro Mumbul Garden, dan wisata waduk Sidodadi. Sebagai wujud tanggung jawab sosial dan kepedulian perusahaan, PT PN 12 berupaya memberikan manfaat seluas-luasnya, antara lain dalam wujud perbaikan sarana pendidikan, sarana ibadah, prasarana jalan, memberikan bantuan sosial pada daerah yang terkena musibah, serta berbagai bentuk kepedulian lainnya. Dengan adanya penerapan budaya kerja jujur, tulus, ikhlas dalam perusahaan, kami percaya performa perusahaan akan bertumbuh dan semakin solid dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. Dari negeri dan untuk negeri adalah sebuah komitmen yang selalu kami jaga demi menghasilkan produk berkualitas, kebanggaan Indonesia untuk dunia.